Messi konferensi pers. Perpisahan terakhir di Barcelona. Dalam kesempatan itu, Messi mengucapkan salam perpisahan dengan Barcelona sambil menangis. Messi menangis ketika menjelaskan bagaimana dirinya tidak menyangka akan pergi dari Barcelona. Peraih 6 Ballon d'Or ini mengakui bahwa perpisahan dengan Barcelona merupakan hal yang paling sulit dalam hidupnya. "Saya yakin saya akan bertahan, itulah yang kami semua inginkan. Tapi hari ini ternyata saya harus mengucapkan selamat tinggal," ucap Messi. "Saya tidak pernah membayangkan saya akan mengucapkan selamat tinggal karena saya tidak pernah berpikir saya akan pergi," ujarnya lagi. Akan tapi, hingga saat ini kapten timnas Argentina itu belum memutuskan akan berlabuh dengan klub mana. "Ya, PSG merupakan sebuah kemungkinan," ujar Messi. "Namun, saat ini saya belum mengkonfirmasi apapun dengan siapapun." Setelah pernyataan Barcelona dirilis, "Saya mendapatkan banyak panggilan. Dan saat ini saya sedang membicarakannya," tutur Messi.